Halo guys, gue Jericho, Begal Fitness. Ya, ini menu makanan sehat gue. Ya, pertama-tama gue tunjukin dulu ya. Ini 8 buah leci. Ya. Terus nih 2 dada ayam kampung ya. Oh, berpik bener ini ya. Terus nih 30 butir putih ayam kampung, telur putih ya. Telur ya. Ini. Terus ini kopi dan yang terakhir air es ya. Sebagai kopinya penetral. pakai gula apa itu? Gula diet. Oh, hebat sekali ini. Ya, Ini lihat ya. menu Ini si adalah menu Begal makanan untuk gue ya. Menu makanan sehat membentuk gue ya. tubuhnya ini yang bagus itu ya. Ya, pernah gue bakal makan ayamnya terlebih dahulu ya. Lihat ya ini ya. Ayamnya dia masak sendiri ini. Ini ya. Enak Ayam bakar ya. sekali. Susah ya. Menu sehat ala Begal ini ya. Judulnya ya. Pas sekali Begal ini. Enggak mau gigit aja enggak apa-apa. Kalau sedikit kok langsung digigit deh. Nggak bisa karena keras. Ojek ya, masakanmu ya. Enak. Dia masak sendiri nih. Dia ke pasar tradisional sendiri, masak sendiri pagi-pagi hebat sekali Begal ini. Saya ya. Menu sehat ala Begal ya, judulnya ya. Edisi menu sehat ala Begal hebat sekali Begal ini. Dada ya. Masih utuh itu ya. Makanya badannya bagus. Kalau dia lagi diet membentuk tubuhnya, makanannya ini. Pas sekali dia nih. Mau jadi secingping ini. Nah. Dada ayam yang masih utuh itu ya. Dua dada ayam ya. Pas sekali. Enak itu. Menu sehat ala Begal Fitness. Cayu, 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 hebat. Kopi yang enak sekali itu. Kopi pakai gula diet ya. Ya, angkat, diangkat ya. Nah, makan langsung di situ. Keduanya langsung dikrikit ya. Supaya bagus ya. Supaya penonton kecewa. Makanya. Ya, karena ayamnya keras. Pasti aja ayam keras, ayam kampung. Keset itu. Gak ada lemaknya soalnya lu, gak ada lemaknya ini. Ayamnya gak ada lemaknya sama sekali lu ya. Nah ini ya. Dia magangnya aja. Dia bakarnya aja. Sampai kering gini. Dihilangkan ada lemaknya. Gak ada lemaknya ini. Ada lemak, sangat sulit kalau dibilang. Ayam kampung gak ada lemaknya. Ya sulit. Kalau digodok ya gak sulit. Pasti kenyang ini. Kenyang tapi badannya. Badannya pasti tirus ini nanti. Badannya. Pipinya pasti tirus. Ngunyahnya lu. Ngunyahnya itu bagus. Itu senam senam apa? Senam cabi lu. Menghilangkan cabi ya gitu. Kenyangnya ini. Pipinya udah kemeng ini. Pas sekali habis sekarang. Yang satu. Gak satunya lagi. Ada ayam kampung yang super bikini. Alot. Wah, alot, bong. Keset gitu. Aku pingin, rek. Kapan aku bisa makan ngono?
Mau. Enggak? Nanti aja kamu masakkan sendiri. Oh, sudah. Ya, ini selain bagus di butter, baik untuk muka. Karena apa? Kamu ngunyah terus. Pasti kamu akan tirus. Iya, tirus mukanya. Mukanya tirus. Ngunyah. Mungkin kamu mengunyah 100 kali berlebih. Tapi kamu kayak saya ngunyah gitu terus ya, ompong nanti gigi saya. Ini yang ngasih air pelit banget sih, jadi saya mau ambil air lagi. Oh iya. Itu air kopi juga bisa diminum. Saya kurang enak, kopi itu sebelum terakhir. Fan, si begal minta air minum, Fan, ambil no. Fan. Nggak usah, saya saja sendiri yang ambil. Ngapain manggil-manggil lagi? Nanti ini dikira nanti. Nggak kamu yang makan, nanti nyotingnya ya, apakah sulit nanti? Tadi saya sudah bilang minta air yang banyak. Iya. Yeah. Pakai satu gelas saja, nggak cukup lah. Mana bisa ayam dimakan pakai air satu gelas? Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Menyulitkan ini. Nggak bisa lah. Kalau mau makan ayam, loh, airnya banyak. Iya, yeah, iya. Enggak, selamat. Iya. Ya nggak ada tulisannya ya. Saya ya benar. Satu gelas sih. Iya 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 iya. Saya minumnya biasa. Iya 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 iya. Ya. Ini baru kaya. Mana ini satu gelas? Iya iya iya. Yang cepat yang penting yang makannya ya. Satu sekali nih. Oh, nggak ada lemaknya. Kamu bakarnya aja kering sekali itu katanya lemaknya supaya hilang. Pati serot. Bagus tapi yang iya, penting. Kita bisa lihat nih. Ayo, ya, iya. Serot. Nah, ayo, sulit dikunyah. Wah, pasti banyak itu. Enak. Nggak cuma pipi gigi ya, teman. Gigi kepegir ya. Apa? Bagus sekali kalau giginya bisa kembang. Berarti kamu masih masih apa bisa merasakan sakit apa masih saraf-sarafnya masih normal itu. Bagus itu. Kalau orang bisa merasakan sakit tuh berarti orang itu masih normal. Oh, sekarang ayam kedua. Gum gum. Ayam kamu nggak ada itu. Orang itu ngomong gampang, aku kan susah. Kalau makanan enak gini semua orang bisa. Enak sih enak, tapi nggak sulit ditelan. Kamu belengger. Set ya. Jangan banyak sang cicu. Ya, yang kedua saya akan mainnya dengan cara menggigitnya ya. Oh, dapat sekali begali. Pingin awek. Ya. Nah, ya. Bagus. Enaknya. Seperti makan sate aja. Cunduknya dari tulangnya ayam itu. Dada ayam. Yang masih utuh itu ya. Dua dada ayam. Dapat sekali begali ini ya. Masakannya enak sekali nih. Yang itu tapi atas. Apa orang yang senang yang atas-atas daripada gemuk semua orang aja sampai apa-apa kepingin atas badan aja kasih suplemen kasih makanan protein supaya atas
Ada yang gembuk, enggak senang gembuk orang-orang itu. Yang atos. Akhirnya dia pakai jas kebanggaannya alma maternya. Sekali jasnya itu. Bagus. Bagus itu, bagus itu, bagus. Iya. Namanya aja makanan sehat. Kamu aja makannya banyak. Minum terus saya. Terus sekali karena orang kalau enggak mencoba pasti banyak omong. Kayak yang rekam kan banyak omong. Bisa dilihat. Enggak pernah ngomong. Kalau saya makan itu nanti badan saya akan kotak-kotak seperti kamu nanti. Saya enggak mau jadi kotak-kotak. Sehat seperti gini aja lah. Kayak yang penting kamu yang kotak-kotak. Makanya saya minum terus. Wah, bagus sekali minum. Pasti nggak kena prostat kalau banyak minum itu. Makanya protein harus minum memangnya. Kamu minum aja satu hari satu galon nih. Satu galon. Hebat sekali kamu ini. Sebekal ini memang hebat sekali. Wow, cek sencing pingin, rek. Aku ngiler loh, temenan loh. Gue tak ambil ya dari situ loh ya. Ambil ya, boleh. Makan langsung ya. Ambil ya. Boleh. Makan ya. Ayo aja. Wah, enak ini. Makan ya. Kamu nanti nangis. Nangis nanti. Aku tidak mau ngambil. Angkat ya. Jangan kayak gitu bikin saya mau muntah. Ayo cepetan. Gak usah cukup nanti. Bentar saya mau kesehatan. Gak semua ya saya. Kenapa yang begitu nggak gunanya? Kalau kritik berapa? Ya ini kita bisa lihat ayamnya seret, pasti badan kalian juga akan seret kalau makan ayam. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Dada ayam kampung. Bikin badan keset dan bertenaga ya, makan sehat
ala begal ya. Ya itu ya. Nah, tanpa lemak. Nah, habis. Begal memang hebat, luar biasa habis. Mulutnya itu. Begitu putih telur. Pasti enak itu soalnya tambah rasa ya. Mak digoreng aja pakai minyak tumbuh-tumbuhan. Menu sehat ala begal ini ya. Semua dimasak dengan minyak apa itu namanya? Minyak apa itu? Minyak apa? Olive oil. Oh, hebat sekali dia ini. Olive oil ya, bukan baby oil. Hebat sekali. Nah, olive oil aja. Itu dari tumbuh-tumbuhan soalnya. Minyaknya. Dia soalnya lagi diet ini. Ya, saya akan lanjut ke telur. Hebat sekali. Telur tanpa rasa ini ya. Enggak digoreng aja ini ya. Putih telur ya, kampung, ayam kampung 30 butir. Yang dimakan cuma putihnya aja. Digoreng sendiri hebat sekali, cepat itu. Tanpa rasa padahal itu. Putih telur itu. 30 butir. Tanpa rasa. Kalian-kalian bisa mencobanya ini, enggak apa. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti muta nanti ya. Kayak ini dibuat entertain ya enggak apa-apa. Ditiru tapi enggak usah banyak-banyak makannya ya. Nanti kalian bokeh. Kayaknya ini ada sponsornya yang danai ya enggak apa-apa dia makan gini. Kalau sponsornya gak ada ya, pasti bangkrut. Sponsornya aja gak makan gini. Bisa batuk-batuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuhnya itu ya. Wah, hebat sekali begal ini. Padahal telur itu tanpa rasa itu. Aku tadi ngicipi sedikit aja, cuil lagi. Nggak enak kok. Sekali dia bisa makan itu ya. Semua tanpa rasa ini. Langsung tiris mukanya. Nyat tuh. Itu bagus itu. Memang kalau semua makan harus dikunyah ya. Lebih hal kamu. Supaya enzim-enzim yang bagus itu keluar semua ya. Telur putih, telur ayam kampung 2 dada ayam bakar ayam kampung yang super big akan dia telan semuanya ya. Menu sehat, menu diet ala si begal fitness. Cayu, cayu, cayu. Hari ini dia tidak makan karbo ya. Soalnya lagi pembentukan badan ini. Untuk persiapan dia tampil ya. Di Ciputrawet. Ya. Hari apa itu? Ciputrawet? Kamu tampil? Oh, enggak bisa ngomong maksudnya.
langsung dimakan cepet-cepet. Wah hebat nih. Makanya si Gracie kalau makan minum hebat seperti kakaknya ini. Gracie tadinya yang cantik itu loh, Gracie sister. Hebat sekali Begal sister itu adiknya si Begal ini. Makanya kalau makan cepat minum cepat. Si Gracie habis ini mau mecahkan rekor juga ini, seperti kakaknya ini. Ayo. Ulah ini makan semua tu, makan semua tu, nanti lahap, ditelan apa jahit, belakut. Ayo. Edisi menu sehat ala Begal Fitness ya. Pas sekali nih. Yang telah semua cepat langsung lalu kemulia kalau ngomong mikir bagi otak jangan marah, mari cepat tua nanti. Terlalu lama soalnya. Telurnya dulu, kamu makan dulu, habiskan itunya. Saya juga ambil airnya aja, soalnya airnya ini aja habis. Udah hebat. Sekarang tinggal tuh lecinya. Ini apa leci akan dihabiskan ya, dengan kecepatan yang luar biasa. Satu.
Ya, ini sekarang saya. Nah, hebat sekali. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Kayak si Gracie tadi loh. Kalau minum. Gracie aja bisa cepat. Masa kamu kakaknya nggak bisa cepat. So, kamu telan. Habis semua. Kalau makan sepuasnya ya, dia pasti nggak rugi nih. Bisa makan puas ya. Habis kaki ya. Empat. Ini kalau kopinya. Semua ini soalnya harus berhubungan semua ini ya. Lagi untuk serat ya. Sampai. Udah. Diminum sekali airnya itu. Perutnya nanti buncit nanti kamu. Bikin ini encang-encing ya. Encang-encing, encang-encing. Minumnya banyak soalnya. Apalagi ayam sama putih telur dulu bisa mengeluarkan air dan lemak-lemak itu melalui buang air kecil dan buang air besar itu ya, pasti badannya nanti bisa badannya bisa kurus ya, tapi slim ya, kurusnya kurus bagus ya. Habis rumah kopi pak hebat 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 benar-benar hebat 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 berdiri saja saya sulit. Hebat sekali, berdiri sulit ya, duduk bisa duduk tapi berdirinya sulit. Wah hebat sekali, saya kepingin gitu bisa duduk tapi tidak bisa berdiri. Saya kepingin tuh, mungkin ini namanya kekenyangan ya. Iya saya kepingin. Wah hebat sekali. Wah satu dua. Wah bentar terus saya nanti saya mencocok saya muntah. Saya ambil nafas dulu lah. Ayo, kampi, kampi, ya. Black coffee. Ya, enak itu. Yang mana ya? Ya. Pas sekali dia minum aja. Rasanya padahal nggak enak itu. Dia bisa minum. Hebat. Habis semua. Hebat. Apakah masih ngepek? Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. One, two, three. Hebat. Masih ngepek. Ngepek-ngepek. Gak ngepek. Ayo. Satu, dua, tiga. Sampai ngepush aja gak kuat bro. Yang anda nanti sebentar lagi.